Malang, Koordinator Komite Independen Pengawas Pemilu KIPP Malang Raya, Dedi Setiawan SH, menyoroti proses rapat pleno pengambilan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Malang beberapa hari lalu. Hasil pantauan KIPP ditemukan adanya dugaan pelanggaran, yakni para pendukung dari kedua paslon tidak mentaati peraturan KPU dan maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan prokes dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Yel-yel itu nggak pakai masker gitu loh, nggak pakai masker, ada beberapa yang nggak pakai masker, berkerumun, nggak jaga jarak dan lain-lain. Itu kan menyalahi apa? Iya, itu maklumat Kapolri sama KPKPU sendiri, karena nggak boleh mengumpulkan tim ses kan gitu dalam tahapan mana.